Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban barakau fih. Hamdan yuafi ni'amah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim tasliman kasiran bi rahmatika arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, hamba Allah yang mukmin yang terpilih setiap pagi untuk mengimarahkan rumah Allah. Dalam Quran Allah menyanjung hambanya yang datang ke rumahnya. Setiap pencinta masjid sepatutnya tahu yang dia itu dipuji dan disanjung. Dalam Quran yang menyanjungnya Allah, innama ya'muru masajidallah, katanya yang rajin datang ke rumah Allah itu man amana billah, mereka yang beriman dengan Allah. Kita datang ke masjid ini membuktikan kita itu beriman, merealisasikan iman. Ayat 18 surah At-Taubah halaman 189, ayat yang memuji menyanjung orang yang beriman yang datang ke rumah Allah. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan apa yang dibicarakan dalam 2-3 hari yang lalu tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa ini dalam Quran disematkan, ditempatkan dalam ayat-ayat yang menyorot tentang haji. Beberapa ayat di dalam Quran yang menyorot tentang haji, di dalamnya dimasukkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sekarang apa maksud Rabbana atina fid dunya hasanah? Ini di sini sempat tadi membawa tafsir Ibnu Katsir namanya. Tafsir ini tafsir induk ya. Ada beberapa tafsir Al-Qur'an dikatakan tafsir induk. Inilah induk tafsir dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Di sini dinyatakan maksud Rabbana atina fid dunya hasanah, beri kami hasanah di dunia. Apa itu hasanah? Kita selalu berdoa tapi kita enggak tahu barangkali apa perinciannya. Kalau makna letter-nya hasanah itu kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia. Apa itu? Nah, katanya di sini tashmalu kulla matlubin dunyawi, merangkumi semua keperluan dunia. Min afiyah, termasuk badan sehat, itu termasuk hasanah. Jauh dari penyakit, jauh dari masalah kesehatan. Wadar rahbah, kediaman yang enak ya. Rumah yang luas, yang selesa, yang enak, yang apa ya, kalau bahasa Malaysia selalu bilang rumah yang selesa, yang kita enak tinggal di dalam. Nah. Kemudian wazawjah hasanah, katanya pasangan hidup yang baik, yang cantik kalau untuk perempuan, yang handsome kalau untuk lelaki. Warizkin wasi', rezeki yang luas, termasuk hasanah ya. Wa ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Dia mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu, ilmunya bermanfaat. Apa yang dikatakan ilmu yang bermanfaat ini? Ilmu yang bermanfaat ini yang merangsang untuk ibadat. Tahu dia ke masjid itu penting, datang dia ke masjid. Tahu dia sholat berjamaah itu penting, dia mencintai sholat berjamaah, dia mencintai rumah Allah. Wa amalin saleh, dan amal saleh juga termasuk hasanah. Wa markabin hayyin, dan kendaraan yang apa ya, yang enak dinaiki, kendaraan yang selesa, yang enak dinaiki. Wa thana'in jamil, dan dia selalu disebut-sebut orang walaupun dia tidak mau disebut namanya,
tapi dia menjadi buah mulut orang tentang kebaikannya. Itu semua hasanah. Subhanallah. Ila ghairi zalik, banyak lagi yang lain katanya. Subhanallah. Itu hasanah di dunia ya. Apa tadi? Pertama tentang kesehatan fisikal, fisik. Yang kedua tentang keadaan kondisi rumahnya, enak dia tinggal dalam rumahnya. Kemudian tentang pasangan hidupnya. Tengok istrinya senang hatinya, tengok suami senang hatinya. Lalu tentang rezeki, rezekinya tidak susah, Allah mudahkan baginya sumber rezeki. Kemudian tentang ilmu, ilmu bermanfaat. Ilmu tadi ada dua ya, ada ilmu nafi' yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu ghairu nafi'. Kemudian amal saleh, mau dia salat, khusyuk salatnya, mau dia sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, mau dia salat tahajud, mau dia salat duha. Subhanallah. Termasuk hasanah di dunia. Wa markab, tunggangan, kendaraan. Kendaraan juga terhitung dalam hasanah fid dunia. Wa sana'in jamil, dan reputasinya, nama baiknya. Subhanallah. Walaupun dia tidak minta nama, tapi orang puji dia, orang suka sama dia. Oke, sekarang hasanah di akhirat pula. Wa ammal hasanah fil akhirah, hasanah di akhirat itu apa? Paling tingginya katanya dukhulul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat itu topnya sekali, dukhulul jannah, masuk jannah. Subhanallah. Watawabi'uha, dan perkara-perkara yang terkait dengan dukhul jannah, contohnya minal amni fil faza, selamat, aman, tenteram dari kiamat nanti. Wa taysirul hisab, hisabnya mudah, bukan dipersulit hisabnya. Subhanallah. Kemudian dalam doa itu juga ada tiga tiap. Pertama hasanah di dunia, yang kedua hasanah di akhirat, yang ketiga waqina azabannar. Tiga isinya doa Rabbana atina itu, agar mendapat hasanah di dunia, mendapat hasanah di akhirat, waqina azabannar, agar terpelihara daripada azab neraka. Diulaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apa maksud selamat dari azab neraka? Yaqtadi taysir asbabihi, maksudnya segala faktor yang terkait dengan selamat dari azab neraka itu, faktor-faktor keselamatan ada baginya. Contohnya apa di sini katanya? Min ijtina bil maharim wal atham, menjauhi perkara yang diharamkan, menjauhi dosa. Wa tarki syubhati wal haram, menjauhi perkara syubhat dan perkara-perkara yang haram yang lain. Ada seorang ulama tercatat dalam tafsir Ibnu Katsir, katanya man u'tiya qalban syakira wa lisanan dzakira wa jasadan sabira faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa wuqiya azaban nar. Ada kuncinya. Siapa yang dapat katanya qalban syakira, hati yang mau bersyukur, yang selalu kita minta Allahumma inna nas'aluka qalban syakira, doa yang diajar oleh Rasulullah ya. Siapa yang diberikan qalbun syakir, hati yang bersyukur, selalu ingat nikmat, selalu mensyukurinya. Wa lisanan dzakira, lisan yang mau berzikir, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi contohnya. Wa jasadan sabira, dan jasad yang sabar. Dapat yang tiga itu, hatinya bersyukur, lidahnya berzikir, jasadnya sabar melakukan ketaatan. Kalau dapat yang tiga itu katanya dapat hasanah di dunia, dapat hasanah akhirat, dan terpelihara pada azab neraka. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Kata siapa tadi? Seorang ulama tersohor zaman dulu, Al-Qasim Abu Abdurrahman. Jadi senang ya. Tiga syarat nak mendapatkan hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan terpelihara pada azab neraka.
hati yang bersyukur, dia mengingatkan nikmat Allah yang diberi, lalu dia berusaha mensyukurinya. Kemudian lisan yang rajin berzikir, kita dah bilang dulu sebelum ini, siapa yang berzikir subhanallah bihamdi 101 hari dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Siapa yang berzikir subhanallah bihamdi di pagi hari 100, sore 100, pagi 100, petang 100, nanti tidak ada orang yang mengimbangi, yang dapat menandingi pahalanya di akhirat kecuali orang yang melakukan amal yang serupa atau melebihi itu. Jadi patutlah kita amalkan doa Rasulullah yang tercatat dalam tafsir ini apa? Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa jasadan sabira bi rahmatika arhamar rahimin. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita ulang lagi. Mudah-mudahan lekat di hati kita, menjadi pedoman dan panduan hidup kita. Mudah-mudahan doa rabbana atina kita yang kita amalkan selalu itu berisi ya. Nampak isinya, jelas tujuannya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa jasadan sabira. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa aghna warda anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.